dah beri jawapan dah lama dah. Saya katakan kita akan umumkan selepas kita berupaya menang membentuk kerajaan. InsyaAllah. Kita masih berusaha dan akan terus berusaha sampai malam ini. Tak betul, palsu. Kan saya dah beritahu, saya tak ada umum siapa-siapa. Ini taktik orang jahat dengan niat untuk fitnah. Dan saya pun difitnahkan bahawa saya nak menyokong Datuk Seri Anwar menjadi calon Perdana Menteri. Apa cerita tu? Dan kita terpaksa nafikan. Dalam tempoh zaman mutakhir seperti ini, banyak pihak yang rasa tertekan sampai dia sanggup buat cerita-cerita yang bohong, fitnah untuk mempengaruhi pengundi. Ya, jadi saya fikir berjaga-jagalah, hubaya-hubaya orang-orang yang berniat jahat seperti ini supaya kita jangan terpengaruh. Saya fikir pengundi Johor tidak akan termakan dengan taktik-taktik busuk hati yang dibuat oleh pihak-pihak tertentulah. Nanti bila dah selesai menang, ramai calon ni yang layak-layak, tengok dia punya latar belakang, dia punya qualification, dia punya apa semua sekali. Kita biasalah, bukan baru, sampai masa sesuai nanti sekiranya kita dapat bilangan kursi yang lebih, itu tidak jadi masalah. Kita akan umumkan dan kena dapat perkenan daripada yang Duli Yang Maha Mulia Raja Johor Sultan. Jadi itu perkara yang biasa kita tahulah.